Oke, di sini Bu, saya akan menjelaskan dengan cara agar untuk mendownload program yang ada di Miko ini. Yang pertama yaitu konekkan dulu ini ya. Ini dikonekkan. Nah, kemudian install drivernya jangan lupa. Kalau sudah install driver, menurut lihat di panduan ada, nanti akan saya berikan. Dan di sini cara downloadnya yaitu pertama Kazama AVR diinstal dahulu. Nah, setelah diinstal kemudian open run as administrator. Oke, nah, setelah itu maka akan tampil seperti ini. Pertama yaitu pilih dahulu ATmega yang dipakai. Di sini ATmeganya saya pakai ATmega 16, maka pilih ATmega 16. ATmega 16. ATmega 16 saja, jangan A, jangan A, jangan yang ATmega 16 yang lain. Pilih ATmega 16. Lihat. ATmega 16. Oke. Nah, kemudian klik tadi baskomnya sudah dikompil dan dia ada file .hex di program di folder yang kita simpan tersebut. Nah, kemudian ini E, klik E. Oke, nah kemudian pilih tadi kita simpan di mana program baskomnya. Kalau saya menyimpannya di sini. Nah, di sini kan ada dua. Lihat. Ada di sini kan ada ini programnya hydro2.hex. Ya, ini bukan ini program programku yang lain. Ini yang kita pakai hanya ini saja. Program .hex kalau sudah dikompil di Boscom pasti ada ini. Oke, kemudian klik ini. Oke, setelah itu ini juga yang sampingnya juga sama, kita seleksi program yang sama hydro2.hex. Oke, nah setelah itu ketik ini, klik ini. Oke, lihat dalam proses. Nah, kalau sudah seperti ini berarti program sudah di download. Itu hasilnya ya, seperti itu.